Berdiet mulai esok. Bertenang, Miss Sai. Awak mesti boleh. Kenapa ni, Miss Sai? Jangan terburu-buru. Awak cuma perlu tarik zip dan kemudian siap. Kenapa tak boleh ni? Tak boleh. Kenapa tak boleh muat ni? Penentangan sia-sia. Menentang secara sia-sia. Apa yang kamu buat tu? Adalah yang saya nak periksa. Perjuangan yang sia-sia. Perjuangan dengan sia-sia. Kamu ni kan? RM500. RM500? Kalau ada RM500, boleh beli banyak roti campur coklat. Maaflah ya. Saya beli skirt tu dengan harga RM50,000 dan saya jarang pakainya tau. RM500. Baiklah. Tak mungkin saya jualnya dengan harga RM500 saja. Kalau simpan pun bukannya boleh pakai. Diamlah. Yalah, lebih baik saya kuruskan badan. Mama dah mula lagi. Mama nak mula diet secepat mungkin untuk pakai semua baju lama Mama. Kalau tak, nanti Mama lupa yang Mama ada semua baju tu. Diet untuk pakai baju lah pula. Kalau Mama boleh buat diet yang senang, Mama mesti boleh berjaya. Kalau Mama boleh, rasanya tak ada orang yang gagal untuk diet dalam dunia ni kan? Betul juga kan? Kalau Mama boleh, dah tentu tak ada orang yang lain yang gagal kan? Nak berdiet macam mana ya? Yalah, tak silap saya diet cari ikat perut boleh cepat kuruskan badan. Kereta angkut masuk festival tu. Bukan kereta angkut lah, ikat perut. Maksudnya tak makan untuk beberapa hari. Yalah, cara diet yang paling tak sesuai untuk Mama. Betul juga kan? Susah juga kalau tak dapat makan. Diet insulin dulu pun menyusahkan. Nak bersenam pun saya tak yakin dengan badan saya. Susahlah. Yalah, ini yang tak bagus kan? Itulah yang tak bagus. Mama terlalu lemah semangat. Bisinglah kamu ni. Yalah. Ini juga. Ini juga. Sinchan, ambil ni. Ini dia semuanya makanan ringan yang ada dalam rumah kita. Mama, semua ni nak bagi orang lain ke? Takkanlah Mama nak bagi orang. Betul juga kan? Miss Aisy kedekut tak mungkin bagi makanan kepada orang lain. Iya, betul. Mama yang kedekut ni. Mama bukan kedekut lah. Mama cuma seorang yang berjimat cermat. Berjimat cermas? Bukan berjimat cermas lah. Berjimat cermat. Maksudnya menghargai dan menggunakan sesuatu dengan baik dan tak membazir. Pendek kata, Mama fikir, dalam rumah ni ada banyak makanan ringan. Sebab itulah Mama asyik nak makan aja. Kalau macam tu, kita tak boleh simpan makanan ringan. Tapi, sayang pula dengan makanan yang ada sekarang ni. Jadi, buat masa sekarang, kemaskan semua ni. Dan lepas ni, jangan simpan makanan ringan di dalam rumah ni lagi. Macam tu rupanya. Baiklah jadi snack saya. Mama akan belikan snack untuk Sinchan. Jadi, janganlah risau, ya. Tapi kalau macam tu, Mama akan beli snack yang Mama nak makan saja kan? Mestilah. Mama nak beli snack apa? Yalah, mungkin ketan bawang yang masin atau lada hijau kering yang dibungkus sotong kering. Macam tu. Kalau bahagikan macam ni, bolehlah makan sikit-sikit nanti. Biskut satu hari 3 keping saja. Jeli kacang manis 1 hari 1. Keropok beras 1 hari 1 keping. Donat 1 hari 10 biji. Kamu ni, kamu memang sengaja nak buat Mama langgar diet kan? Taklah, tak mu tak sabar langsung. Tak mu nak sabarlah. Tapi kalau makan cara macam ni, susah juga nak kurus. Yalah, Sinchan, kamu pergi panggil kawan-kawan kamu. Bolehlah Mama keluarkan snack. Oi! Selamat petang. Maaf mengganggu. Ini daripada Mama saya. Apa dia? Semalam dia pergi ke Oyama. Jadi dia beli kek ni dari kedai pastry yang terkenal. Ia sangat sedap. Jadi saya bawanya ke sini. Saya pernah bawa ni. Mama pesan jeli buah dari kedai manisan terkenal di Hiroshima.
bubu stroberi ya sedap tau. Terima kasih. Nak main apa ya? Yelah. Mari main. Bukan main bodoh-bodoh. Kamu semua, macam bawakan snack. Janganlah malu-malu. Makan ajalah, ya. Maaf, makcik. Sekarang ni saya tengah berdiet. Mama pesan pada saya, jangan makan snack. Saya pun baru makan aja tadi. Baik-baik, hati-hati. Makcik boleh jadi gemuk dengan satu suapan je. Jumpa lagi, Sinjan. Jumpa esok. Makanan ringan tak berkurang. Ia semakin bertambah, bukannya semakin berkurang. Yalah, kita kongsi dengan makcik sebelah rumah, nak. Alah, betul ke? Semuanya memang kegemaran saya lah. Baguslah. Susahkan awak je. Taklah. Dan juga kan, tak apalah. Makcik cuma nak jaga hati saya, ya? Tak apalah. Makcik tak perlu fikir untuk balas budi saya ni, ya? Tolonglah. Saya bagi semua ni ikhlas, tau? Sebab ia memang sangat menyusahkan. Sebab mie saya ini akan buat apa saja. Baiklah, saya pergi dulu. Baiklah. Saya memang nampak menjengkelkan, tapi saya tak perlukan balasan. Dia tu asyik ulang perkara yang sama je. Maksudnya, saya tahu. Tadi, baru je orang dari kampung saya hantarkan. Awak ambillah, ya? Saya dah cakap saya tak perlukan balasan. Kan saya dah cakap. Ini bukan balasan untuk tadi. Ambillah, ya? Baiklah. Terima kasih banyak-banyak, ya. Semuanya makanan yang Mama sukalah. Terima kasih, ya. Terima kasih banyak-banyak. Dia ni nampak macam gembira sangat. Memang betullah dia nak tambah balasan. Bila agaknya saya boleh mula untuk diet ni?